guys, aku lagi ngemil di Toasty di Mataram. Aku ordernya ini char kway teow sama toast, butter kaya toast. Nah ini ya, jadi pertama-tama char kway teow. Ini wangi banget sih, kayak masakan Chinese food di itu loh, yang benar-benar terkenal, enak banget sih kayaknya. Warnanya juga cakep ya, aku coba ya. Tapi ini beneran wangi sih, tapi aku nggak tahu nih enak apa enggak ya, apa cuma sekedar wangi doang. Paling semangat sekarang makan nih, kue tiaw nih. Menurut aku ini udah oke buat aku. Rasanya tuh full gitu loh. Enak sih. Kalian mesti coba. Makanya toastnya butter kaya. Aku pilih rotinya yang gandum ya, kalau nggak salah, inget ya aku ya, aku lupa aku ordernya apa. Cicip ya. Enak, kayaknya enak. Enak sih, jadi kalau kalian yang takut gendut, anak ini juga apa. Soalnya ini roti gandum, roti gandum. Tapi ada roti putih juga sih kalau mau. Menurut aku ini enak. Karena aku order itu espresso delima, cuma aku udah makan tadi. Cuman ini ada nata de coco, mangga sama potongan kacang. Jadi tuh kalau karena aku nggak suka kacang, ini agak ganggu di aku gitu loh. Nah, itu sama nangkanya itu lebih banyak daripada bukan banyak isinya ya, rasanya lebih banyak nangka daripada si merah delimanya itu sendiri. Tapi buat gigitan merah delimanya enak. Banyak nangka aja, jadi rasanya kayaknya full nangka aja. Untuk dua menu ini, aku approve banget sih. Jadi kalau kalian pengen coba, datang ke Kopitiam by Noodle Bar Toasty di Mataram. Next menu aku di Toasty, canai. Ini ada canai, canai chicken curry sama canai curry sauce doang. Ini aku pilih yang curry sauce aja. Pakai tangan nih, soalnya nggak dikasih sendok sama garpu. Tapi tidak apa-apa lah ya, kan makan aku sendiri. Dari dia nganter sih, curry sauce-nya tuh berasa banget, jadi kayak aku berasa jalan-jalan di Singapura gitu loh. Benar-benar kental. Gue suka canainya, tapi gue gak tau nih si kuah, si sausnya ini apa yang bikin gue kurang mantep. Wah, gue susah bilang nih. Untuk tanahnya oke, okay, untuk sausnya gue enggak. Oke? Okay? Kalau kalian mau coba sendiri. Bye.